mengakhiri masa paripurna jabatan C. Endra sebagai Bupati Sarolangun dan Hilalatil Badri Wakil Bupati Sarolangun. C. Endra mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua masyarakat Sarolangun yang telah membantunya selama menjabat sebagai Bupati Sarolangun. Selama 16 tahun, C. Endra menjabat sebagai Bupati Sarolangun dan di awal karirnya sebagai Wakil Bupati Sarolangun yang berpasangan dengan Hasan Basri Agus atau HBA. Di mana setelah HBA menjadi sebagai Gubernur Jambi, C. Endra kemudian meneruskan sisa jabatan menjadi Bupati Sarolangun. 16 tahun dalam kepemimpinan C. Endra bukanlah waktu yang sebentar dalam memimpin Kabupaten Sarolangun. Di mana paripurnanya sebagai kepala daerah, C. Endra mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Sarolangun karena masih banyak yang belum tercapai, sementara banyak karya dan capaiannya selama menjabat sebagai kepala daerah disebabkan banyak dukungan dan partisipasi masyarakat Sarolangun. C. Endra juga berharap program religi dan programnya yang lain dapat membantu masyarakat Sarolangun serta dapat terus dijalankan oleh siapapun pemimpin Sarolangun ke depannya. Aku telah hampir 15 tahun dan hari ini adalah akhir masa tugas kami. Untuk kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sarolangun dan Provinsi Jambi yang telah terus mensupport kami untuk beberapa program pemerintah maupun dalam hal lainnya. Dan juga kami juga sekaligus mohon maaf kepada semua masyarakat atas mungkin kelemahan kelalaian kami selama memimpin di Kabupaten Sarolangun ini. Mudah-mudahan ke depan kami yakin Sarolangun memiliki potensi yang luar biasa, baik potensi sumber daya manusia maupun prestasi yang lebih jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Selain itu, C. Endra juga mengucapkan terima kasihnya kepada masyarakat Sarolangun dan meminta maaf jika selama kepemimpinannya selama 16 tahun memimpin di Sarolangun masih belum sempurna. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.